Viral, temannya berikan bunga ke ibu masing-masing, siswa ini cuma bisa terdiam. Kehadiran orang tua dalam momen spesial seorang anak tentu menjadi hal yang sangat berarti. Sayangnya, tak semua anak bisa merasakan hal tersebut. Salah satunya adalah bocah perempuan satu ini yang videonya viral membuat warganet merasa terharu. Diunggah di akun TikTok @raini.03, video ini memperlihatkan deretan siswi yang tengah bernyanyi di depan kelas mereka. Pertunjukan tersebut secara khusus diberikan untuk ibu mereka masing-masing yang saat itu juga hadir dalam momen tersebut. Sambil memegang bunga mawar yang mereka buat sendiri, satu persatu para siswa yang mengenakan seragam SD itu memberikannya pada ibu mereka. Namun, satu siswa menarik perhatian karena ia masih tetap berdiam diri di posisinya sambil tetap bernyanyi. Melihat hal ini, guru dari siswi tersebut pun memeluknya yang kemudian diikuti oleh teman-teman lainnya. Diduga, ibu dari siswi perempuan ini telah meninggal dunia sehingga membuatnya berdiam diri saat teman-temannya memberikan bunga pada ibu mereka masing-masing. Tentu saja ini momen yang begitu mengharukan, karena mungkin tak seberuntung teman-temannya yang masih memiliki ibu. Video ini menjadi perhatian warganet hingga telah mendapatkan 8 juta penonton dan komentar yang sangat beragam.